kebetulan di sebelah sini ada yang pedetnya juga teman-teman. Ini berkisar umur berapa bulan? 3 bulan setengah ini sudah kawin lagi teman-teman. Apakah anda tega? Anakku 3 tahun rontok tak gawe nadi lho lur. Ini tuh dikasih rumput langsung pada datang. Koloni kayak gini, cuman untuk kandangnya sendiri susah ini bersihinnya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nimpal dan ngarit. Salam nimpal, salam ngarit dari Pati. Untuk posisi masih di Surabaya teman-teman, di Pangkalan Angkatan Laut Lanudal Juanda teman-teman. Dan di sebelah sini ada koloni sapi PO, yang ini dikasih nama sapi Pogasi, yang kepanjangan dari PO Grati Hasil Seleksi. Ini sapi-sapi PO nya dari daerah Grati ya Pak ya, yang diseleksi yang daerah Grati Pasuruan, yang sengaja diseleksi sapi-sapi supernya buat diternak di sini. Dan kebetulan ini dibuat sistem koloni. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kita bareng bapaknya, kali bapak cinten Pak Aslikan. Pak Aslikan ora palsu toh Pak? Asli, asli gitu, enggak palsu. Kali bapak Aslikan, Pak Aslikan teman-teman. Ya ini kebetulan di belakang ini sapi-sapi koloninya. Ini untuk sapi PO jantannya teman-teman, yang lain ini sapi-sapi betina. Kita lihat sebelah sini teman-teman. Satu ini jantannya, kita coba hitung buat betinanya. Satu, ada dua, tiga, udah ada tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, sepuluh sama pedet. Ada sepuluh ekor. Sapi PO Grati ini sendiri bagaimana Pak untuk pakannya sendiri? Kalau pakannya sih sama seperti biasa, cuma kan apa namanya, banyak yang kebanyakan dari kering-kering aja. Oh, pakan kering ya Pak ya? Pakan kering. Enggak dicombor berarti enggak Pak ya? Enggak pakai, karena kan hanya apa namanya indukan. Jadi, ya. Jadi ya. Takutnya kegemukan ya Pak ya? Iya. Nah, di sebelah sini ada yang punya Jawa Timur untuk daerah Malang. Halo. Selamat datang. Cuman satu emang buat Jawa Timur. Jam berapa tadi? Cuman satu buat. Dan kebetulan di sebelah sini ada yang pedetnya juga, teman-teman. Ada pedetnya. Untuk yang ini gimana ini, Pak? Di sakit apa habis hamil itu Pak? Hamil muda. Jadi dibuat kandang sendiri. Ini yang untuk hamil muda disendirikan teman-teman. Untuk yang lain udah hamil apa belum Pak? Banyak yang hamil ini. Berarti banyak yang hamil. Hampir 5. 5 ekor, 6 ekoran yang sudah hamil ya. Berarti ini hampir semua ya Pak ya? Iya. Bahkan yang punya anak itu, yang mana Pak yang punyanya? Yang ini. Oh, jadi ini pedetnya ini. Pedet ini itu anaknya ini teman-teman. Udah kawin ya? Udah kawin lagi. Wah, besok kamu punya adik. Oh, ini besok punya adik teman-teman. Oh, ini sudah. Ini berkisar umur berapa bulan ini Pak? Tiga bulan setengah. Ibunya sudah minta kawin lagi teman-teman. Apakah anda tega? Anakku 3 tahun rontok tak gawe nadi lho lur. Ini 3 bulan udah kawin lagi ibunya. Wah, juragannya saya seneng ini. Loh, pedetnya lucu lor. Ah, coba tak ajak ke sini mau nggak? Dede, namanya siapa bu?
saingan sama anak saya. Anak saya Naira, ini Naila. Waduh. Besok aku tak kasih nama yang lebih susah lagi biar enggak jadi nama sapi, teman-teman. Wah, gawat ini. Untung anak saya kemarin enggak tak kasih nama Naila. Kalau tak kasih. Oh, karena lincah dikasih nama Naila, teman-teman. Wah, gawat ini. Kurang sedikit aja udah jadi anak saya ini. Boleh tak bawa pulang ini, Pak? Boleh ya dibawa pulang? Wis tak rekam loh, Pak. Tak rekam iki, Pak. Tak go balik tenan we. Izin dan kus dulu katanya, Pak. Ya iki repot, Lur. Izin dan kus dulu karena mau bawa pulang sapinya. Tuh, koloni. Kita lihat ya, teman-teman. Ini nyeruduk enggak ini? Wih. Punuknya itu nyampe rubuh ini. Tuh, gemuk-gemuk loh sapinya. Padahal ini enggak pakai sistem combor loh. Tuh, dikasih rumput langsung pada datang. Nah, itu di sana tempat ngasih rumput. Di sebelah sana tempat ngasih rumputnya langsung pada duluan buat makan rumputnya. Tuh. Asik juga ya bikin kandang koloni kayak gini, cuman untuk kandangnya sendiri susah ini bersihinnya kayaknya. Ini enggak usah dibersihkan ini, Mas Budi. Wah, aku yo kalau saya yo kasihan sapinya. Enggak nyaman. Tapi yo nyaman-nyaman wae lah yo iki yo, lemu sapine. Nyatanya ini sapinya gemuk-gemuk, teman-teman. Betinanya. Apa, Mas Budi? Pengemukan ini katanya. Breeding toh ini. Ada jantannya 1, betinanya 1, 2, 3, 4, 9. Kandang lu diisi ini apa gimana, Mas? Kalau kandang LUF itu buat kandang dagang aja itu, Lur. Wes enggak cocok buat kandang penggemukan. Gagal ini. Gagal ini buat fatteningnya. Waduh, kawasi. Lupam. Lupam, Lur. Jadi ini sekarang LUF enggak jadi. Hamil muda. Oh, hamil muda ini, Mas, katanya ngidam. Disendiriin. Ngidam pencol, Mas. Disolasi biar enggak keguguran. Ngidam, Mas. Iki paling rada kena COVID bali. Aja ngono ta. Disolasi. Oh, ampun, Dek. Ampun, bercanda. Oh, ini buat tempat minumnya sendiri sebelah sini, teman-teman. Sistemnya buat tempat minumnya di sini. Minum sesukanya. Ini tiap sore dibersihkan, Pak. Pagi sore dibersihkan tempat minumnya, teman-teman. Dan untuk tempat rumputnya sebelah itu tadi, sampingnya. Ya, untuk tempat rumput samping sini. Kenapa ini bikin kerodong kayak gini, Pak, tempat rumputnya? Biar gak kehujanan. Nah, ini biar gak kehujanan. Spesial ini tempat rumputnya dibikin kerodong. Nah, ini kalau yang ini belum kenyang, yang lain gak bisa makan ini berarti. Oh, makan yang sebelah sana. Oh, jadi kalau ini rumput sebelah sini, kalau yang untuk konsentrat di sebelah sini. Nah, ini masih Imam, Lur. Jadi untuk konsentrat pakannya itu dikasih pakan kering. Minumnya los dol. Enggak dibatasin minumnya. Pengen minum ya monggo, enggak pengen minum ya enggak dipaksa. Pakannya kalau dipaksa itu enggak baik, teman-teman. Oh, ini pakannya cuman katul halus. Pakannya pakai katul halus. Ini sapinya gemuk-gemuk. Oh. Untuk betina-betina seperti ini kalau menurut saya udah gemuk. Untuk betinanya. Jadi kalau terlalu gemuk itu biasanya malah susah hamil, teman-teman. Ini udah pas lah. Udah mentok lah gemuknya. Jangan terlalu gemuk lagi. Takutnya itu tadi susah hamil. Ini untuk sapinya yaitu tadi dikasih pejantan 1. 1 jantan buat 9 betina. Oke, jangan ikutin ya, teman-teman. Itu buat sapinya saja. Kalau teman-teman ya cukup 1 aja. Kalau mau 2 ya monggo, asal ya uangnya cukup. Nah, ini tadi Mas Budi diikuti 3 adiknya. Oh, bocil. Gimana, Lur? Subscribe gitu. Subscribe. Oh, subscribe. Jangan lupa loh ditonton videonya. Yeah.
Oh. Ini namanya siapa ini? Rafa Tricayo Prasetyo. Oh, Rafa Kipli. Oh, tak kasih nama Rafa Kipli. Yang ini? Rafi. Rafi Metal. Oh, Rafi Metal. Ya. Rafa, kakak adik ini. Jadi Rafi Kipli sama Rafa Metal ini. Yang itu, yang satu. Paijo. Itu namanya siapa itu? Paijo. Jidan. Jidan Pegon itu, Lur. Jidan Pegon ini. Jidan Pegon ini. Jidan Pegon senang ini lihat sapi-sapi anak-anaknya ngikutin saya terus ini sejak tadi. Lembut tuh Mas, yo iki katule. Piro ngene Mas nang omah Mas? 3000 lebih Mas. Lembut sekali ini. Kalau dicombor sapinya agak susah makannya karena kelet. Lengket ya? Lengket di mulut. Oke, itu tadi perjalanan kita di kandang lanut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.